Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mama dan Mawadah ya. Hai sahabat pecinta bunga dan tanaman hias di luar sana. Kali ini Mama Mawadah mau memperkenalkan jenis Aglaonema flamingo atau juga dikenal dengan Aglaonema black lipstick. Aglaonema black lipstick ini berbeda dengan Aglaonema lipstick atau sering disebut dengan Siam Aurora dari segi bentuk daun dan juga warna. Untuk Aglaonema lipstick biasa atau Siam Aurora memiliki tepi daun berwarna merah menyala dan bentuk daun lebih panjang dan lonjong. Sedangkan Aglaonema black lipstick atau flamingo ini memiliki tepi daun berwarna pink, hanya sedikit warna saja di bagian tepi daunnya, dan daun berbentuk lebih bulat atau oval dan melengkung. Sahabat, jika kita menanam Aglaonema di pot kecil, ternyata lebih cepat tumbuh anakan ketimbang menanamnya di pot yang lebih besar. Sudah saya buktikan pada Aglaonema flamingo ini ya. Ini saya tanam pada pot yang ukurannya kurang lebih 1 jengkal saja. Di sini nampak anakannya sudah banyak dan siap untuk dipindahkan ke wadah yang baru. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan perbanyakan Aglaonema flamingo ini. Akan kita pisah-pisahkan ke pot tawon pirus ini. Sebelumnya dilubangi dulu ya, agar sirkulasi airnya jadi lebih baik. Untuk media tanam, seperti biasa, saya menggunakan campuran antara tanah, sekam, dan juga kompos. Sahabat, jika kita menanam bunga atau tanaman hias menggunakan media tanam yang gembur, maka ketika kita melakukan pemisahan atau perbanyakan, mudah sekali memisahkan antara media tanam dengan tanaman tersebut ya. Ketika kita melakukan pemisahan atau perbanyakan, jangan lupa untuk membersihkan bagian akarnya dari media tanam dengan air seperti ini, agar kita tahu kondisi dan keadaan akar, apakah terdapat jamur atau penyakit di bagian akarnya. Nah, ini setelah dibersihkan, nampak akarnya sehat dan subur, sehingga siap untuk kita pisah-pisahkan bagian rumpunan maupun anakannya.
Setelah dipotong, bagian bekas potongannya saya beri bawang putih. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan, karena di bawang putih terdapat hormon yang dapat merangsang pertumbuhan akar, juga dapat sebagai anti jamur atau hama pada tanaman. Nah, tanamannya siap untuk disiram. Sebelumnya, saya tambahkan dulu vitamin B1 pada air penyiraman. Di petunjuk penggunaan, cukup 1 sendok makan untuk 1 galon air. Ini saya berikan secukupnya saja ya, karena air penyiramannya hanya sedikit. Manfaat vitamin B1 pada petunjuknya adalah untuk pertumbuhan akar dan juga dapat mengurangi stres pada tanaman yang baru saja ditanam. Nah, ini dia aglaonema flamingo yang sudah dipisahkan tadi ya sahabat. Dapat 3 pot, 2 pot indukan atau rumpunan dan 1 pot khusus anakannya. Nah, aglaonema flamingo atau black lipsticknya sudah siap dipajang. Terlihat cantik apalagi jika subur dan terawat. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan vlog sederhana kami kali ini. Nonton juga vlog-vlog kami yang lain. Kalian boleh tekan tombol like dan share jika kalian suka. Oh iya, tolong di subscribe juga ya bagi yang belum subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.